2018, media dikejutkan dengan tersebarnya video kecelakaan yang dialami aktris cantik Cynthia Ramlan. Sebuah video singkat yang menjadi viral menunjukkan kepala adik artis Ola Ramlan itu nyaris terlindas mobil. Adegan bermula saat Cynthia tengah melangsungkan adegan terjatuh di depan mobil, tiba-tiba sebuah mobil berwarna abu-abu melaju dan menghantam Cynthia. Usut punya usut, pengendara mobil tersebut adalah teman akting Cynthia, Median Maladi. Median pun menjelaskan ada miskomunikasi yang terjadi di lokasi syuting, sehingga dirinya tidak tahu jika posisi Cynthia sedang tertidur di depan mobilnya. Median juga mengatakan masalah dirinya dengan Cynthia dan keluarga sudah diselesaikan secara baik-baik. Tak hanya Median, sutradara dan kru yang terlibat dalam proses syuting FTV juga sudah meminta maaf. Bagaimana cerita Median selengkapnya? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Median okay. Maladi, ya, ini brother gue papi. Ya, Median ini adalah temannya Chris Hatta kan ya? Iya juga sih. Ya. Chris Hatta punya temen, dia ngomong dia jelek-jelekin lu di sosial media. Ya, katanya Allah. Siapa yang untuk tenar yang duluan jadi artis siapa gitu Bang Billy. Tapi lu temennya Chris Hatta kan? Sama gue. Iya. Lu tadi jelek-jelekin dia tadi lu. Siapa bilang? Tadi Chris Hatta sahabat gue. Gue juga temennya Chris Hatta. Balik ke topik, balik ke topik. Gak penting itu, gak penting. Ayo. Kembali ke tank top. Median. Median. Median ini kan adalah sebetulnya orang yang terlibat di kasus kemarin kecelakaan yang melibatkan adik dari Ola Ramlan, Cynthia Ramlan. Yang lagi syuting FTV ya, masuk ke bawah mobil ya. Iya. Oke, kamu tuh yang nyetir sebetulnya. Saya yang nyetir, Mas. Gimana sih kronologisnya gimana, Matt? Saya gak mau ngomong kronologis lagi, maaf. Karena nanti ada yang merasa dirugikan. Di sini saya cuma mau klarifikasi, saya secara gentle, saya salah. Karena mungkin dalam mobil saya itu reading kalau kita ngobrol. Reading naskah skrip. Iya, kalau pada saat itu kita reading kan orang lewat juga kalau kita ngobrol serius juga kan nggak ada yang tahu. Siapa yang lewat kecuali kalau ada yang ngasih tahu kan. Nah, jadi intinya semua miskomunikasi adegan itu membuat saya trauma. Itu aja sih sebenarnya. Kamu tidak ngelihat Cynthia Ramlan ada di depan terus tiba-tiba dia jatuh gitu, tidak lihat enggak ada. Makanya kalau lagi baca. Kalau kita bukan baca, reading, Mas, reading. Latihan. Jadi kalau misalnya kita latihan yang serius, nggak akan ada yang tahu. Kecuali kalau kita lagi fokus. Kecuali kalau apa kabar? Median, gitu. Billy, gitu. Jadi menurut kamu kesalahan ada pada kamu yang tidak sengaja atau pada sutradara yang tiba-tiba bilang action? Tidak ngomong sutradara, tidak ngomong siapapun, kesalahan bersama saja. Lebih besar hati aja. Tapi saya juga salah. Apa kamu ngomongnya atas tekanan atau kamu takut tidak dipakai lagi sama PH-nya atau gimana? Tidak. Enggak, rezeki udah Allah yang ngatur. Gitu. Betul banget. Papi mah lu lempar. Tapi yang namanya karena mungkin Median di sini takut ngomong yang Tapi kan memang apa yang sebenarnya terjadi memang dia mengalami kesalahan. Tapi kok kamu mau ngomong pas ngomong kangennya gini-giniin sih? Takut ya? Enggak, saya suka begini, Mbak. Kadang-kadang gini-gini juga. Tapi ya mau bagaimana ya, namanya musibah kan kita tidak ada yang tahu. Iya, betul. Cuman posisinya kakinya itu lagi di gas gitu. Iya, giginya kan masuk. Karena kalau giginya masuk. Oh, itu manual, bukan metik. Manual kan, manual. Jadi. Tapi mohon maaf ya, kalau sedikit lagi, aduh itu. Iya, saya tahu kok itu kesalahan memang. Tapi sekarang gini loh, iya posisinya giginya masuk gitu kan, tunggu aba-aba. Standby. Iya, standby. Di posisiin action. Reflect. Apapun bisa. Tapi kalau orangnya ini memang nggak mencari kesalahan dimanapun gitu, hanya mengambil hikmah. Tapi menurut saya pasti akan ada yang bersalah. Kalau memang Median tidak bersalah, tadi kan sempat ada berita mobilnya katanya. Mobilnya yang salah, mobilnya. Bukan, katanya Median refleks karena ada yang teriak action kan. Karena kalau kita action kan otomatis kan kita kan memang harus memperagakan yang di naskah. Iya, itu kan? Naskahnya memang kamu harus maju kan. Naskahnya memang harus maju. Jadi menurut apa kesalahannya adalah secara teknis tidak ada koordinasi antara tim di sana. Ya biar aja kalau itu masalah itu saya nggak mau ngomong, Mas. Saya kayak polisi nanya. Saya secara gentle saya salah. Oke, tapi ya gentle loh mau datang kemari. Tapi kalau saya lihat, maaf nih, secara micro expression, Median kayaknya dia matanya waktu ngomong ini dia berkaca-kaca. Kayak dia bilang salah tapi dia tidak merasa salah menurut saya gitu. Maksudnya gini. Saya melihat kamu mengaku salah. Tapi kayaknya di pikiran kamu ada orang lain yang patut lebih dipersalahkan dari kamu gitu. Uyuy. Maksud saya begitu. Saya belajar dari Mbak Popin. Pokoknya saya salah sudah. Saya salah mewakili tim juga. Semuanya
tim adalah saya adalah tim, itu aja sih. Harus digaris bawahi bahwa Cynthia Ramlan pun tidak kenapa-napa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, gitu. Oke, kita lihat artikel dulu kali ya. Betul. Biar jelas ya, oke. Artikel. Cek itu. Dianggap pakai narkoba sehingga nyaris tabrak Cynthia Ramlan, Medina tes urin. Medina kalau malam. Medina kalau malam. Tapi sebenarnya lo memakai barang-barang seperti itu gak sih, Bor? Ketika syuting? Enggak, tes urin dia, negatif kan? Negatif, dan, ya. Dan saya juga bawa kok suratnya. Oh bawa suratnya, bisa lihat. Nih biar orang tahu nih tes juga, urin. Supaya tuh, orang nih, tes urin. Artis yang nyontoh ini. Tuh, ini kita Billy berani lah tes urin. Coba Bang Billy berani gak lo? Berani. Resultnya, coba baca nih. Ngerti gak lo? Resul nih. Result! Resul. Nih, ada lagi nih referensi Sangi. Rangi. Nih, amfetamin negatif. Barbiturat urin negatif. Koken negatif, marijuana negatif, metadon urin negatif. Yang positif apa? Yang positif yang positif uangnya. Oke. Okay. Tuh negatif ya. Semua ya, berarti ia tidak sama sekali. Alkohol atau apapun ya, narkoba. Cuma ada paling ya. Tapi kalau gue sih percaya dia tidak memakai narkoba ya. Karena tuh kalau pemakai narkoba mukanya tuh tidak secerah ini gitu. Tapi dia memang gak pernah pakai narkoba. Lu gak ngerokok ya, Bor ya? Sekali-sekali. Sekali-kali. Jadi sebenarnya nih kayak lu mukanya kan agak tua nih. Kayaknya patut dicurigain. Kalau Billy agak tua banyak pikiran. Tapi nih. Dia mikirin ayam. Jadi sebenarnya tidak ada indikator bahwa menggunakan narkoba pada saat kejadian itu ya? Tidak sama sekali. Tapi lu kenapa sampai bisa dituduh atau mungkin disuruh tes urin tuh kenapa? Ya karena mungkin banyak yang teman-teman lain mungkin udah kejadian yang memakai barang-barang begituan. Karena ya, dia lagi, pikir saya sempat ditarik sama suaminya. Ngomong apa? Kita penasaran ya? Ya dari awal. Itu di rumah sakit apa di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit saya ketemu dengan orang tua, Mbak Cynthia, tante, suaminya dan kakak-kakaknya dan alhamdulillah penanganan cepat. Saya jumatan dulu, jumatan pun saya nggak tenang. Saya mendoakan Mbak Cynthia, saya tambah sholat sunnah, bukan apa gimana ya. Memang saya salah kan, saya sholat sunnah untuk mendoakan Mbak Cynthia karena memang itu posisinya memang sedikit lagi. Iya karena di kepala ya. Itu posisinya kan begini, kemudian sempat kelindes gak sama mobil? Iya kan dia masuk ke kolong kan. Masuk kolong, nah, sempat kelindes. Cuman itu kan kalau gini loh, netizen itu kan bilangnya yang enggak-enggak. Siapa bilang itu pelan, seperti yang lo bilang, karena itu kan diedit. Kalau yang udah tayang di YouTube diedit, asli itu kalau misalnya saya kenceng, nggak akan mungkin saya bisa langsung ngerem. Oh itu diedit. Oh, kamu ngerem ya, kamu ngerem ya? Enggak, kamu sempat ngerem ya? Ngerem. Dan sempat mundur ke belakang. Jadi nggak sempat pelan aja. Enggak, jadi sebenarnya jalan tuh pelan aja, pelan. Karena kan saya kan udah maksudnya gini, udah berkali-kali adegan seperti ini, tidak alhamdulillah tidak. Terus sempat naik nggak ke atas gitu, ke tubuhnya? Enggak. Sempat ngerem ya? Oh enggak, naik ya, karena kan bempernya kan naik. Biasanya kalau ngerem, kalau misalnya sempat naik tubuh secara normal ya, saya berpikir secara normal ya, itu dilindas mobil patah minimal. Tapi itu gak kenapa-kenapa. Makanya hasilnya tidak ada sama sekali. Kemudian lihat ada memar. Tidak ada tapi ada. Tidak ada memar ya? Memar mungkin ada karena kan Mbak Cynthia. Di wajahnya sama sekali gak ada loh. Oke tapi media saya mau tanya. Tulang-tulangnya juga semuanya, artinya ini bersih.